1 tambah 1, 2 3 tambah 4, 7 Oke, aku udah tahu. Kamu itu udah tahu kita besok kena ujian matematika, kamu kena belajar. Aku udah belajar tuh. Udah, kamu jangan ganggu, aku mau nonton TV loh. Ini aku ganggu-ganggu aja deh, kesel. Baik, kita coba. 1 tambah 3 berapa? 1 tambah 3 1 di tangan, 3 di mulut. 1, 3, 5 Yeay! Aku pintar kan? Udah, jangan ganggu aku. Apa kenapa? Itu salah ya, habis deh. Betul kok, tunggu. Ih, aneh deh aku. 1 tambah 3 itu 4. Oke, coba kasih aku satu pertanyaan lagi. Aku pasti pintar, tenang aja. Aku kan jago matematika. 2 tambah 2 2 tambah 2, guys, 2 tambah 2 berapa ya? Guys, bantu aku dulu. Enggak. Guys, terus di bawah komentar, cepet. Jangan nanti. Ayo, 2 tambah 2 6 Yeay. Iya kan, guys, udah betul kan kita? Sebentar ya. 1, 2, 3 inilah jawabannya. Belajar ah.
kita ya. Oke, iya, Tun. Apakah ada sesuatu yang berubah? Kok rasanya aku biasa-biasa aja ya? Ayo, udahlah bodoh. Yang penting kita udah mencoba, guys. Aku pulang dulu. Oke, guys. Ini saatnya ujian semester. Kau udah siap, Tun? Udahlah, aku udah belajar. Susah. Makanya kau belajar lain kali. Iya. Apa ini? Tanda tanya 4, 5. Angka kamu sebelum nilai 4 itu. Oh, mungkin 3, 4, 5. Coba ya. Ini 3. Oh, betul. Oh, hebat nah, kamu ya. Udah belajar ya. Iya kan, aku pintar. Guys, aneh banget. Kenapa aku tiba-tiba bisa ya? 0, 1, abis 1 oh. Itu 4. Salah, Tun. Gak mungkin, masa aku salah sih? Itu kan nilai 0, 1. Setelah 1 itu nilai 2, Tun. Kamu kok jadi gak bisa? Guys, jangan-jangan anak semalam berhasil. Si Atun. Apa 2 ya? Ya, otak aku, makanya dia gak pintar matematika, apa, guys. Wow. Apa 3 ya? Bukan, Tun. Ini nilainya 6, 7, 8. Wow, kalau kayak gini Atun, kita jadi orang pintar, guys. Gak usah remeh dia lagi. Pintar, mantap ya. Wah, nah, kemarin kayaknya bisa, kok hari ini gak bisa ya? Guys, kalian bantu jawab ya supaya Atun dapat jawabannya. Ayo, Tun, kamu bisa, Tun. Kayaknya otakku memang on sekali. Aku belajar, guys. Belajar ya? Bukan, Tun. 7, 5, 6, 7. Kayak gitu. Ya ampun, Atun, ini gimana sih? Tadi kan udah jawab 7. Ini harusnya 7, tapi gak mungkin 7 dua kali. 6 ya? Enggak, ini 7 juga. Ini setelah 5, 6 ya 7 lagi dong. Guys, entah kenapa setelah aku jawab pertanyaan kayak gitu, aku merasa terhina sekali. Aku rasanya diri aku bodoh banget. Soalnya Atun kan punya otak aku. Aduh, gawat nih. Ayo, Tun, ujian berikutnya di sini, Tun. Ayo kita jawab. Apa ini? 4 lebih kecil daripada 7 dong. Pastinya ini lebih kecil nih. Itu lebih besar, Tun. Ini lebih kecil. Kayak gini. Nah, 2 itu angkanya sama nggak sama dengan yang sebelah kanan yang 2? Nggak, beda. Karena salah tanyanya lebih ke kanan loh. Berarti ini harusnya lebih 2 yang kiri, lebih besar daripada 2 yang kanan. Ini yang benar. Enggak loh, Tun. Aduh, guys. Aku pusing deh, guys. Ternyata aku selama ini stres gara-gara aku memang on banget dalam matematika, guys. Ngerti deh sekarang. Guys, gimana, guys? Apakah kita harus jujur sama si Atun, guys? Aku takut dimarahin, Tun. Apa? Sebenarnya, kamu ingat kan semalam kita masuk ke dalam ruangan-ruangan aneh itu, Tun? Iya, betul. Semenjak aku masuk itu, kita jadi bego ya? Ya ampun, keterlaluan. Sebenarnya, pada saat itu otak kita tertukar, Tun. Apa? Ya, jadi otakku itu di kamu. Jawab. Oke, berapa? 2 tambah 0. 0. Bukan.
Nanti gue sekali gue pukul ke kamu. Ya, 0 tambah 8 berapa? 7. Oke, okay, bye bye. Nah, bye, bye. Sini. Bantu kerjain, kalau nggak aku pukul. Ayo, 8 gitu loh. Ya ampun, kayak gini doang mau dibantu gak sih aku? Ya ampun, ini 7 tambah 0 tadi udah ada loh, Tun. Tadi pertanyaannya tadi udah ada kan? Ya kan, kalau aku nggak bisa keterlaluan. 7 tambah 0, 7 ditambah telur. Ya pasti 8 lah, gimana sih? Dari mana 7 tambah telur itu 8, Tun? Semua yang tambah telur itu hasilnya sama, Tun. Ya ampun, pusing. Aku pusing, guys. Aku pusing ngajarin Atun. 9. Betul. Wow. Atun pinter. Ayo, Tun. Kamu kalau berusaha pasti bisa, Tun. Aku percaya, Tun. Kamu ngomong diri sendiri. Iya. Atun orangnya marah, guys. Ah, pusingnya. Pinter katanya. Sekarang kamu masuk ke next level. Nah, ini ujian keempat, Tun. Esai keempat. Sedikit guys, kurang kali ini. Ayo, 5 kurang 3 8. Ini bukan tambah, Tun. Ini kita tangannya buka 5 terus tutup 3, jadi hasilnya itu 2. Kayak gitu. Berarti tangan kamu kelebihan, Tun. Ya betul, itu masalahnya. Amputasi lah itu tangannya. Ya kalau gitu, Tun. 7 kurang 2, aku tahu ini. Berapa? Aku cuma 9, aku tahu. 9 ya, aku tahu. Bukan, itu bukan tambah-tambah. Ini kurang, Tun. Berarti tangan kita buka 7 kurang 2. Berapa, guys? Ayo coba jawab. 5, betul. Wih, ternyata penonton momon itu semua pintar-pintar ya. Wah, asyik ini. Keren. Nah, dapat kurang 3. Ayo, guys, kasih nilai lagi, guys. Kasih si Atun nilai supaya dia bisa ini. Dapat kurang 3. Sebentar, aku pikir dulu ya. Coba aku pikir dulu. 1 tambah 1, 2 2 tambah 2. Iya, memang aku gagal pikir. Aku jangan pukul aku juga. Iya. Ini otak aku. Iya. Agak lemah. 8 kurang 3. Berapa? Aku harus lihat dari sini. Oh, udah lah. 8 kurang 3, 5, Tun. Capek. Iya. 9 kurang 1. Nah, ada angka 9-nya. Katanya tadi angka 9 dia tahu semua. Matematika deh dia. Masa bisa kayak gini? Iya. Nah, ini 6 kurang 2 lagi. Ayo jawab. Aku tetap suka 3. Ya ampun, ini keterlaluan nih anak. 1 kurang 0. 1. 1. 8 kurang 3. Ini gampang 7. Semua. Wah, ternyata otak Atun jenius banget ya. Aku langsung bisa menjawab tanpa menghitung, guys. Wah, keren. Kalau kayak gini aku bisa dapat 100. Nih, langsung kita jawab semua. Ya ampun, si Atun malah tidur nih anak. Bangun! Ini lagi ujian. Malah tidur pula ini anak. Ya ampun. Ini sama otak. Ayo. Aku yang salah. Maafkan aku, Tun. Gak apa-apa lah. Aku tahu ini. 3. Betul. Oke. Sekarang kita naik kelas, Tun. Kita naik ke atas. Ayo. Kita naik kelas 2. Tanya sama dengan 5. Oke. Oh, dari semua angka yang aku lihat ini, aku suka 1. Atun berbakat, guys. Aku berhasil. Otak Atun di kepala aku tiba-tiba jadi lemot, guys. Jadi on. Jangan-jangan otak Atun selama ini memang on. Dan kok begitu? Iya. 7 tambah berapa dapat 9? Aku caci cuk kembang kuncup. Oke. Cuk 2. Kamu jangan tertipu, kau nggak bisa. Oh iya. 6 tambah berapa dapat 9? 3 dong. Ini mah gampang mah. Aku pada bisa tadi. Ini anak ini. Oke, 1 tambah berapa dapat 3? 1 tambah 1 itu kan 2. 1 tambah 2? Ya, 1 tambah 1 sama 3. Enggak, 1 tambah 2 itu dapat 3, Tun. Ya, aku lupa ya. Kamu selalu ngomong 1 tambah 1, 3 ya. Akhirnya aku jadi ikut ya, ayo. Iya juga ya. Ya ampun, guys. Aduh, kasihan juga sama si Atun, guys. Kita jawab dia supaya dia gak tinggal kelas, guys. Kita bantu dia. Lain kali kamu harus belajar ya, Tun. Jangan kayak gini, Tun. Jangan males-malesan. Ya kan? Ya ampun. Ayo, Tun. 2.
bukan tuh. 9 tambah 0 dapat 9. Aduh guys. 2. Capek aku. Aduh, tuk-tuk-tuk semua. Tuk-tuk-tuk-tuk. 2. Ini lah. Ya, 2. Nah, ini. Ini pelajaran terakhir, Tun. Kalau kita bisa jawab ini, kita bisa naik kelas. Wah, asik. Guys. Ayo, siapa di sini yang mau belajar bareng-bareng? Ayo, kita belajar ya. 7 kurang berapa dapat 6? 2. Satu, Tun. Jangan 2. Jangan semua 2, Tun. Ayo. Ya udah, kali ini ganti. 3. Berarti 3. Jangan semua 3, Tun ya. Nah, ini angkanya sama, Tun. Depan sama belakang. Berarti kalau berarti angkanya kita kiri sama, sama. Bukan 0, Tun. Kalau sama itu artinya 0. Ya ampun, pusing. Akhirnya kita berhasil menjawab semua pertanyaan ini. Wih, asik. Tun, berarti kita naik kelas, Tun. Aku gak dimarah sama mama lagi. Ya, asik. Iya. Okay, ganti okay. Sekarang juga. Masuk. Iya. Ini aku masuk nih, Nana. Aku masuk juga. Iya. Udah masuk. Kita seharusnya berdiri selama 3 detik. Langsung. Pantes ada cahaya ini ya. Ternyata cahaya ini kayak gitu ya. Ini. Belajar.